Udah kirim foto tuh teman. Oh my god. Wow, banyak sekali tuh teman. Ini tuh cantik tuh teman. Wih, lihat dulu tuh. Aduh ini dia. Dia jomblo berketar ini. Lihat tuh teman. Ah, gitu tuh teman. Ah. Ah, ini mod tuh teman. Halo teman-teman, welcome back to Game Sport Game Channel Trawa di Game Sosop. Kembali kita menemukan game yang unik sekali teman-teman. Apalagi ini berhubungan dengan Ciwi teman-teman. Oh. Saya suka. Saya suka. Oke lah teman-teman. Jadi game ini konsepnya teman-teman ya. Kita itu kayak ada cewek yang chat kita teman-teman. Nah, cewek itu nggak tahu dengan kita teman, maksudnya itu salah sambung teman. Tapi teman, kita bisa memanfaatkan situasi teman. Jadi kita bisa melakukan sesuatu, maksudnya itu pokoknya kayak gitulah teman. Jadi langsung saja teman, kita coba game salah sambung. Ciwi cantik. Play. Ah, oh, lihat teman-teman. Ciwi cantik teman-teman. Tapi ini apa deh teman? HP hilang, nomor baru malas ngurus. Selamat datang di salah sambung. Oh, ini home-nya doang teman-teman. Oke. Yang ini teman-teman. Ah, cantik teman. Oke, kita lihat teman. Ini foto kemarin. Oh, udah kirim foto teman-teman. Oh my god. Cewek yang di depan tadi teman. Aduh, cantik sekali teman. Oke. Oh, pilih add friend teman. Wah, ini siapa ya? Wow, cantik banget. Maaf mbak, kayaknya salah sambung. Oh, tidak. Wow, cantik banget. Oke, kita add friend dulu teman. Nice, oke. Wow, cantik banget. Kirim teman. Oh. Dibaca teman, dibaca tuh, dibalas teman. Ih, apaan sih? Oh, biasa aja kali. Ini biasa saja, ini cantik tuh teman. Oh, biasa saja sih sebenarnya, nggak terlalu. Ini biasa saja. Cantik teman. Oke. Lanjut teman, biasa aja kali kita terus. Beneran, kamu cantik banget deh. Hehe, btw, sorry kamu ini. Oh, jangan teman, jangan bilang itu kamu siapa. Kita pura-pura kenal saja. Beneran, kamu cantik banget deh. Padahal lumayan lah teman-teman ya, nggak terlalu cantik tapi idih malesin. BTW, kemarin gimana acaranya? Oh, dia bilang acara teman-teman. Acara gimana teman-teman? Cantik juga sih sebenarnya. Ngeliatin terus dari fotonya ya. Oke, acara apa ya? Acara kemarin. Lancar kok. Atau kita pilih kemarin, kubatalin kok acaranya. Hehehe, gak jadi. Oke teman-teman. Kalau kita bilang lancar, bisa-bisa ditanya-tanya lagi teman-teman. Bingung kita jawabnya. Kita pilih kubatalin kok acaranya. Oke, nice ini teman-teman. Kirim. Oke. Lihat teman-teman. Lihat apa yang terjadi teman-teman. Oke. Hah? Oke. Gak jadi, gimana maksud lu? Iya, aku batalin soalnya ada acara lain kemarin. Oke, ya batal aja. Sorry banget, gue mau jujur nih sebenarnya gue nggak tahu lu siapa, ada acara apa dan kenapa tiba-tiba chat gue. No. Oke, kita pilih ini saja teman-teman. Aku batalin soalnya ada acara kemarin. Oke, kirim. Kita harus kenal lebih dalam teman-teman cewek yang satu ini. Loh, kok malah ada acara lain? Padahal kan aku udah susah-susah mikirin ide surprise buat pacar kamu. Aku sudah susah-susah mikirin ide surprise buat pacar kamu. Oh, berarti kita ada pacar teman. Ini temennya pacar pacar kita berarti. Aduh, gimana teman? gimana ya? Oh iya, maaf ya, akhirnya gak jadi. Surprise apa? Aduh, pilih mana teman? surprise apa saja teman? Oke, kita pilih teman. Surprise apa emangnya? Oke. Katamu kemarin itu anniversary kalian kan? Kok bisa nggak jadi? Kamu bohong ya? Saya cinta sama kamu sajalah. soalnya kemarin ada acara mendadak banget.
Masa aku bohong sih? Oke, ada mendadak banget ini saja teman-teman. Dia tidak jawab surprise apa teman-teman. Oh, surprise anniversary ya, sudah jawab sih. Kemarin acara apa? Oke. Kita bohong lagi teman-teman. Ya ampun, ini game mengajarkan kebohongan. Tidak baik sih teman-teman. Tapi ini hanya lagi teman-teman. Adalah kemarin acara penting pokoknya. Persiapan kakakku mau menikah loh. Oh, itu lebih mantap. Kalau bohong jangan tanggung-tanggung teman-teman. Langsung saja bro. Tidak boleh dulu. Tiba-tiba masuk neraka. Hah? Sejak kapan kamu punya kakak? Ya ampun. Anu maksudnya saudara. Bukan kakak, omku mau nikah. Ah ya ya ya, om. Jangan om. Anu maksudnya saudara. Oke. Jangan sampai salah lagi tuh. Oke. Kamu dari tadi jawabnya aneh banget deh. Ya. Masa sih? Aku jawabnya biasa aja kok. Aneh dari mana coba? Oke, kita pilih yang panjang saja, teman-teman. Daripada aneh gimana? Oke. Masa sih? Aku jawabnya biasa aja kok. Aneh dari mana coba? Hah? Bentar. Oh my god. Kok gue curiga lu bukan Damon ya? Ya, Damon dulu namanya. Jelek sekali namanya Damon. Damon. Oke. Kalau bukan Damon terus aku siapa? Oke. Kita pilih saja teman. Emangnya siapa kalau saya bukan Damon? Digimon. Oke. Ulang tahun lu tanggal berapa? Ya, ditanyanya tuh teman. Oh my god. Kita ada pilihan 3 teman. 19 Juli lah. 20 Januari kan? 21 Desember. Aduh. Aduh, tak tahu tuh teman. Aduh, ini cap-cip-cup saja tuh teman. Cap-cip-cup kembang kuncup yang mana dipilih? Cup. Oke. 21 Desember. Hahaha. 21 Desember. Mudah-mudahan bener. Tidak. Bye orang gila. Buset. Orang gila. Ya gagal lo temen. 0879345872 34. Has left the chat. Tapi mungkin no nomor asli ya. Telepon saja langsung temen. Cantik soalnya. Tidak lah temen. Tidak mungkin nyambung temen. Oh kita dapat ini temen. Dapat album foto temen. Lumayan teman koleksi foto ciwi-ciwi cantik teman. Wah, banyak sekali itu teman. Ini cantik teman. Wih, lihat dulu teman. Aduh ini di jiwat jomblo bergetar ini. Cantik sekali teman. Oke. Lihat dulu teman. Oh ini teman siapa teman? Saya tak tahu teman. Oh my god teman. Orang Korea teman. Korea Utara. Oke. Ya, teman-teman. Gimana untuk mendapatkan lebih banyak foto lagi, teman-teman? Oke, kita harus menipu dengan lebih kocak, teman. Lebih cerdas maksudnya. Oke. Kita pilih play game lagi, teman. Hah? Ada pilihan set, teman. Ini kok aneh banget ya? Maksudnya date paling pagi belum ada siapa-siapa. Oh, foto di tempat magang. Oh, ini kayak dia punya status, teman-teman. Statusnya, teman-teman. Oke. Ini foto. Foto tak tahu ini datang paling pagi belum ada siapa-siapa. Foto di tempat magang. Oh, ini foto tempat magang tuh maksudnya kayak gitu, teman. Habis nonton Kimona Nawa sedih banget. Cowok itu emang dasarnya tukang bohong ya. Ya, udahlah. Oh, saya tidak bohong, Neng. Saya nipu. Beda ya. Let's go. Kali ini kita tidak boleh salah, teman. Hey, ini fotoku kemarin. Oh. Oke. Ha, ini siapa? Wow, cantik banget. Oke. Langsung saja tuh. Wow, cantik banget. Oke. Terus kita lihat. Ih, apaan sih? Ingat teman-teman, ini bukan pacar kita, ini temannya pacar kita. Oke. Apa sih? Biasa aja, careless. Oke. Beneran kamu cantik banget. Oke, beneran kamu cantik banget deh. Harus dapet kali ini teman. Lumayan teman ya, kita anggap saja rezeki nomplok teman ya. Ini malesin. BTW kemarin gimana acara? Acara apa ya? Kemarin. Lancar kok. Oke. Lancar.
Oke. Anniversary. Ingat, acara anniversary. Udah, gitu aja. Gak ada yang spesial gitu. Seru sih sebenarnya, rame. Agak bosenin sih gitu doang. Ya gak ada, emang gak ngapa-ngapain kemarin. Acara anniversary gak mungkin rame tuh teman. Gak mungkin ngebosenin. Emang gak ada apa-apa kemarin. Kami sudah putus. Pacaran saja sama saya. Oke. Oke. Jadi lu bohong ya? Bohong? Gak, aku gak bohong. Aduh, gimana ya? Sorry banget sebenarnya gue gak tahu lu siapa. Gak, aku gak bohong. Nipu. Ya, gimana tuh kan? Oke. Jadi lu pura-pura ada dadakan anniversary sama pacar lu biar gak jadi pergi sama gue kemarin ya? Iya suka sama kita. Iya. Ya nggak pura-pura juga, kemarin beneran ada acara. Oke. Kita lihat teman. Tadi lu bilang nggak ada acara, sekarang ada acara. Bohong lu ya. Aduh, nggak kok. Ya ampun, pinter banget ini cewek dengan detektif jenis itu teman. Oke. Terus gimana? Maksud aku gini, teman. Gini, aku suka sama kamu juga sebenarnya. Bilang aja langsung kayak gitu, teman. Kamu dari tadi jawabnya aneh banget. Masa sih aku jawab biasa aja? Aneh gimana? Aneh gimana, teman? Kita lihat apa dia balas. Oke. Bentar. Kok gue curiga lu bukan Damon? Kita pilih. Tadi kan kita pilih kalau bukan Damon siapa? Ada pil. Bukan. Oke, kita pilih. Parah tuh, teman. Tapi tidak apa-apa tuh, teman. Kepala basah tuh, teman. Dia bilang kalau dia itu suka sama kita ya, mana tadi ya? Jadi lu pura-pura ada dadakan anniversary sama pacar lu biar enggak jadi pergi sama gua. Berarti memang benar tuh teman. Jadi sebenarnya suka sama kita. Aduh, kita harus dapetin pokoknya tuh teman. Cowok pembohong. Ya, bro, kalau mau bohong jangan kebangetan dong. Kurang-kurangin lah. Jadi enggak enak gitu kan. Akhirnya okay, peace. Kurang asem. Kafe. Kafe lari pagi kampus menunggu kos mantan Ina Luna foto bareng. Oh my god, Jepang. Oh, banyak sekali story-nya ini teman. Jadi dia tuh kayak cerita beneran gitu teman. Lihat teman. Gitu teman. Nyemot teman. Ada nyemot teman. Ternyata nyemot aslinya adalah wanita ini teman. Cantik sekali. Ya, kenapa nyemot kamu pergi dari sini? Oh my god, kalau kamu itu secantik ini ternyata. Aduh, saya tidak mau kamu pergi. Saya mau menikahin kamu, nyemot. Oke. Wah, cumi sekali. Oke lah teman-teman, untuk game apa namanya ini, Takimisu apa namanya, salah sambung. Untuk game salah sambungnya sampai di sini dulu teman. Ya, untuk gameplaynya memang ini ternyata agak panjang, ceritanya agak gimana. Tapi jujur ini cocok untuk orang yang benar-benar jomblo teman-teman, termasuk saya sih sebenarnya. Mungkin saya akan lanjutkan game ini sendiri ya. Biar dapat foto si cewek ini. Parah. Oke lah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dari awal ke video. Terima kasih teman-teman, like, komen, suka, dan share teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di next gameplay berikutnya. Bye.